Langsung nasi kuah teman-teman ya. Digerojok lur. Waduh. Ya seluruh iki ku ayam iki renang iki. Ayam bluron, Mas. Bluron mari iki. Mantap lur. Oh, dikasih kuah semua berarti. Heeh, biar seger, biar enggak kering. Mantap banget teman-teman ya. Kuahnya kayak sino, Pak ya. Kayak beras kencur. Iya enggak? Iya kayak beras kencur ini. Padahal ini opor, Mas. Opor ya, kayak beras kencur ini benar. Betul, Pak. Ini baru botolnya. Aku nak udah sampean Mas pas posisikan gini di kerja ya. Kerja yo, kerja yo. Ada juga telur uritan juga ini aku suka ini. Pak Kasar ini masih pakai pikulan legendaris ini Pak ya. Khasnya ini teman-teman pakai pikulan yang bikin mantap ini. Rame banget teman-teman ya. Kuliner khas Rembang ini lontong tuyuhan. Lokasinya di ini Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Wow, full sampai sana. Baru datang ini. Lontong tuyuhan Pak Kastar ini pakai pikulan kayak gini. Bawanya dari rumah ya, ada ceker, jeruan dan juga aneka ayam-ayam lainnya ya, potong-potongannya. Oh, itu pakai pikulan itu teman-teman ya, Pak Kastari. Ini ya, banyak pesan ceker juga Pak ya. Ceker. Oh, langsung ceker aja nih. Oh, langsung ceker semuanya Pak ya. Suka ceker Pak? Suka ceker Bapaknya ini. Bakule apian mantap. Tuh ada jeruan juga ya, jeruan. Ada telur uritan, paha, kepala, dada, lengkap. Wih berapa Pak? Oh, banyak Pak? Enggak, itu enggak. Oh enggak, oh disisir gitu. Kerongkong. Kerongkongan. Sama entol. Wah, aku nanti itu Pak ya, yang telur-telur Pak ya, jangan sampai dijual dulu. Aku suka yang telur-telur itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki dengan Bapak Sinten ini. Pak Kastari. Pak Kastari, ini yang jualan lontong tuyuhan ini khas Kota Rembang niki, Pak nggih. Nggih. Ini kalau boleh tahu dari tahun berapa Pak jualan ini? Tahun 75. Tahun 75, Pak? Iya. Yeah. Wow, legend banget ya. Untuk bukanya nih boleh jam berapa jenengan? Jam 12. Jam 12 siang. Iya. Yeah. Sampai jam berapa? 7 malam. Jam 7 malam. Tiap hari buka, Pak? Iya. Yeah. Setiap hari buka. Ini jenengan masih pakai pikulan Pak ya? Iya. Yeah. Dari tahun 75 teman-teman ini pikulan kayak gini ya. Wow. Ini sehari bisa habis berapa ekor ayam biasanya Pak? 10 Pak. 10 ekor ya? Iya. Yeah. Ini pakai ayam apa Pak? Ayam kampung. Ayam kampung. Untuk porsinya berapa? 15. 15 ribu ya? Iya. Yeah. Ini lontongnya buat sendiri apa? Beli Pak? Buat sendiri. Buat sendiri ya? Yeah. Dari belinya juga beda ya, dari lontong yang di Jawa Timur itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin cari lontong tuyuhan, bisa mampir ke daerah sini teman-teman. Ini lokasinya di mana Pak, lokasinya? Di Tuyuhan. Tuyuhan, oh ini desa Tuyuhan. Tuyuhan ya. Oh, nama desa Tuyuhan sebenarnya itu ya. Iya. Berarti lontong tuyuhan ini nama desa Pak ya? Iya. Desa Tuyuhan, kecamatan apa Pak? Pancur. Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah teman-teman. Paling suka itu ya, itu Pak ya. Telur uritan nanti aku makan itu Pak ya. Iya. Telur uritan, oke. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, iya Pak. Semoga sama-sama. Lontong tuyuhan jenengan makin laris, makin besar. Jenengan makin sehat selalu, makin banyak rezekinya. Amin, amin. Oke Pak. Oh, kode mas kakak sayang ya. Ini hati banget.
Sudan ge. Nggih. Hari rame banget teman-teman ya. Lontong tuyuhan Pak Kastar ini full sampean. Sampai enggak dapat tempat duduk ini. Banyak orang yang beli dan bungkus makan di sini. Sampai di belakangnya ya, banyak orang yang makan, lesehan di belakang. Full orang. Oh, dipotong gitu, Pak ya. Kalau utuh berapa kali itu kalau tak dipotong? 22. Oh, 22. Kalau lebih besar gitu, Pak ya. Mbak, misal ada nek tiba loh. Oh, tambah tempe juga, teman-teman. Ini teman-teman, aku mau pesannya udah lapar ini. Lontong tuyuhan Pak Kastari. Mantep lur. Aku separuh aja, Pak ya. Enggak banyak-banyak, iya. Aku tadi habis makan separuh aja lontongnya, Pak. Heeh, pun itu aja. Tadi habis makan, jadi kita hanya incip-incip aja di sini. Oke, ini aku pakai ini, Pak, telur uritan ya atau gotron di sini namanya ya. Oke, itu aja, Pak. Ge. Kasih kuah ini. Nah, karena udah makan jadi kita coba. Ini berapa harganya kayak gini, Pak? 13. Oh, 13. Karena lontong separuh gitu, Pak ya. Ya, teman-teman, kita coba ya. Aku pakai telur urita atau pedang ibi sutong ini ya. Kita coba ya. Lagi selfie. Nggih, itu wajiban, Pak. Oke teman-teman ya, ini pesananku lontong tuyuhan Pak Kastari ini ya. Ini unik ya, aku tambah ini telur uritan. Ini aku minta lontong separuh karena aku udah makan ya. Ini sama tempe bacem katanya gitu sih. Kita coba ini seribuan. Yang pertama kuahnya dulu teman-teman. Kuahnya ini mes awe-awe. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Wow, seger dan wangi banget ya. Pedasnya aku lumayan, gak begitu pedas tapi enak. Gurinya dapat banget. Mau lontong? Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan lupa nih. Pedangnya begitu tong. Monggo. Ngobat. Wah. Ini tempe. Tempe bacemnya seribuan ya, kita coba.
Wow. Enak. Enak Pak, satu Pak. Ya Allah, enak pol teman-teman. Nambah kuahnya itu benar-benar bikin nagih banget ya, wangi bumbu, gurih banget. Bagus ya. Ini telur uritannya ya. Kali ini ndok mau uritan namanya teman-teman. Kasih dengan lontong. Bayu. Enak banget lontongnya. Suapan terakhir. Ini benar-benar masya Allah, mantap, nyam nyam pol.